Ada cewek. Halo. Mbak dari mana, Mbak? Lagi menunggu jodoh dia. Sikat enggak nih? Jangan. Oke. Dadah. Welcome to my diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Hey hey, yuk kita lanjutkan perjalanan kita di Pangandaran menuju hari ketiga. Masih hari kedua nih. Belum tidur kita, tapi udah lapar lagi dong. Gimana ya? Yaudah, kita warawiri lagi nyari tempat makan di daerah Pantai Timur Pangandaran. Nah, di sini kita santui dulu nih, menikmati suasana malam Pantai Timur Pangandaran. Lumayan dingin sih, berikut gak bawa sweater pula. Tapi ini emang benar-benar yang kita harapkan, karena di Bandung kita gak bakalan ngerasain nih suasana angin tepi pantai kayak gini. Tim dan si bocah pun langsung bergegas ngambil makan sambil nyari posisi yang agak dekat ke tepian pantai. Kebetulan tim bertemu dengan sesosok nelayan di pantai yang kebetulan sedang menangkap ikan. Yuk kita tanya-tanya. Guys, ini namanya bentir laut, guys. Nah, ini bentir laut, guys. Terus siapa mah? Ayah nanti wayah kieu. Terus sarang pagi-pagi. Nah, lauk gede. Tawar gitu. Ya, tuh lauk nanti kieu. Ini namanya bentar laut. Terus kayak dia selama di kumi. Lauk nanti kawas kieu. Gacan aja lauknya. Katingali. Oh, kata teknik apanya? Katingali. Percik. Gitu. Pakai lampu. Ya, terus para room udah bingung. Oh, gitu? Bingung. Itu katingali pisan ya. Udah dilelebah manuk kalah capek. Iya. Ai lampu biasanya jam berapa? Lampu 2. Ah, iya lauk teh. Bungi kamari ge nyalira we. Iya. Pemasok dulu kita bisa berapa ya dia, Pak? Udah setengah kilo. Sekarang yang sebelah kilo apa? Dua kali angkat. Mamin untuk dia mah kilo ember gitu. So baru kusuh aja mah. Bentar alami biasa. Abis kalau semua di Dayanti mana tuh pak? Gitu pak? Dayanti. Iki Anca kan sering temennya main gitu. Ending teh asing kerepek lauk deh pak, ke pinggir ewakannya meleman terus pisan kamu dadakan mau digoreng garam gitu sambal kuang sambal kuang ya bocah makan apa bocah? Mantep gak? Mantep. Oke, jangan lupa progresnya ya bocah ya. Kita kembali ke tempat makan, santai-santai dulu, langsung kita OTW lagi ke hotel, dan besok persiapan untuk warawiri di Pantai Pangandaran sebelah barat. Semoga waktunya cukup kita ya. Keesokan harinya. Kemana kita hari ini? Tanya petangga. Kita belanja dulu buat keluarga di Bandung ya. Oke. Kita shopping dulu jambal buat oleh-oleh. Setelah nyampe di tempat mamah jambal, ya kita bingung lagi nih. Mau beli apa aja ya? Masa harus diborong semua sih? Oke. Absen dulu dah. Kerupuk, oke. Terasi, oke. Cumi, oke. Dan jambal juga. Udah, cukup. Oke, kita sudah belanja
tadi ya jambal, cumi, terus apa gue sih? Terasi, kerupuk udang. Kerupuk udang. Selanjutnya kita bakalan ke pantai timur. Kita bakal nyari pete sama pakaian-pakaian, oke? Lanjut. Ya udahlah ya, kita jalan-jalan dulu. Kalau naik motor nggak seru, uy. Kita jalan-jalan menyusuri jalanan pantai Pangandaran. Oke, kita lagi pilih baju sama kita beli celana buat si kocak-kocak. Oke ya. Si kocak lagi ngangin, cuy. Ayo keluar. Kita ngambil pete. Kita udah belanja pete sama apa ya? Cuma manggis. Belanja, Bu. Enggak. Ke jaring, Pak. Abot tuh. Kita posisi di pantai timur, Bray. Oh, ada speedboat juga ya. Nah, waktu kita sudah bakalan cukup nih. Harus check out siang ini. Ini pukul berapa? Pukul 10 kurang. Apaan nih? Tempat sampah kah? Tapi kok rusak ya? Ya sudahlah, kita lanjut. Waduh, maskot ini. Kayak film zaman dulu, Teko Ajaib. Kalian pada tahu nggak Teko Ajaib? Oke, kita sudah sampai lagi ke hotel kita. Ini nih, Pantai Indah Resort Hotel Pangandaran. Nah, jalan kemana ya? Gue nyebrang, cuy. Ada cewek. Halo. Mbak dari mana, Mbak? Lagi. Hai, lagi menunggu jodoh dia. Sikat enggak nih? Jangan. Oke. Okay. Dadah. Guys. Si bocah udah ada di luar nih. Duluan dia. Oke, kita beres-beres dulu, kita check out sekarang biar santai. Siap, jadi seperti itu perjalanan kita selama 3 hari di Pangandaran. Jangan lupa subscribe dulu lah, pasti banyak yang nonton belum subscribe kan? Yuk ah, gratis kok. Biar isi diary kita dapat ternotifikasi langsung ke akun sahabat semuanya. Karena kita bakal warawiri lagi nanti ngajak jalan-jalan sahabat semuanya.
Lanjut lagi ya nanti di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap budayakan budaya.